Mengenal Sauda binti Zamah, istri Rasulullah. Sauda binti Zamah merupakan istri kedua Nabi Muhammad setelah kepergian Khadijah, istri pertama Nabi. Awalnya, Sauda adalah istri dari Sakron bin Amar. Mereka merupakan pasangan yang tergolong pertama kali beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pada masa itu, tidaklah mudah menjalani kehidupan dengan membawa keyakinan Allah. Banyak rintangan yang harus mereka hadapi, terutama kekejaman dari kaum kafir Quraisy. Sauda beserta keluarganya hijrah meninggalkan Mekah menuju Habasyah, dengan segala harta yang mereka tinggalkan untuk melakukan perjalanan. Beberapa waktu setelah tiba di Habasyah, Sakron bin Amr jatuh sakit dan meninggal dunia. Beberapa lama hidup menjanda, Sauda akhirnya memutuskan untuk kembali ke Mekah dan berkumpul dengan saudara sesama Muslim lainnya, hingga akhirnya ia dinikahi oleh Rasulullah. Dalam kehidupannya bersama Nabi, Sauda terkenal sebagai wanita agung, pandai, bersuhud dan mampu menyenangkan suami.